Episode kali ini, Break Time ada di Bali. Apa yang kalian pikirkan tentang Bali? Mata pencaharian penduduk di Bali adalah berdagang, bertani, dan pengrajin. Hampir 5 juta penduduk di Bali, mayoritas beragama Hindu. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover. Hey guys, menurut pesan dari barcode-barcode ini, untuk destinasi yang pertama kita sudah sampai di Alchemy. Dan ada apa di Alchemy? Yang pasti semoga di dalam nyo menemukan cinta sejatinya seperti di film Eat, Pray, Love. Yuk kita masuk. Alchemy. Tempat apa Alchemy ini? Kenapa saya diutus ke sini? Apa mereka menyediakan Elixir of Life? Entahlah. Hey guys, kita sudah ada di dalam Alchemy. Yang pastinya kita bakalan mencoba menu yang spesial dari Alchemy ini. Dan kita langsung pesan. Oh guys, 4 menu bakalan nyoba di Alchemy ini. Dan sambil menunggu menu itu datang dan bagaimana prosesnya pembuatannya juga, langsung aja ke dapur. Yuk. Guys, Alchemy ini nih kafe pertama di Pulau Bali yang menyajikan 100% vegan. Katanya sih didirikan sebagai tempat transformasi pada tahun 2011. Hah? Transformasi? Yap, transformasi gaya hidup sehat. Jadi tambah penasaran. Alchemy itu kalau di bahasa Inggrisnya adalah raw food yang mana dan vegan. Jadi kenapa disebut raw? Karena makanan yang di sini tidak dimasak sama sekali. Yang kedua adalah vegan. Jadi makanannya itu tidak mengandung, tidak berasal dari makhluk hidup. Baik itu susu, daging, telur, madu itu tidak ada.
Kita ini kan sudah di-provide dengan dari alam nih, dengan banyak tumbuhan. Tumbuhan itu mempunyai banyak nutrisi, yang mana kalau dia dimasak itu nutrisinya hilang gitu. Jadi maka dibuatlah makanan itu raw tanpa dimasak. Kalaupun misalnya kita ada berapa yang kelihatannya kering gitu ya, itu kita tidak dimasak, itu hanya kita pakai dehidrator, kita ambil airnya, jadilah dia kering. Jadi yang pertama nutrisinya masih ada, yang berikutnya rasanya tetap enak. Strawberry mint mojito. Oke, siap. Siap, makasih ya Mbak. Ini adalah strawberry mint mojito. Dan semoga ini menjadi penyegar hatinya yang lagi gundah. Kita coba guys ya. Kita coba dulu. Nih, nih. Asik. Dan memang benar-benar segar banget. Dan ini bisa menghilangkan dahaga kalian yang mungkin lagi kepanasan atau kepanasan hatinya melihat mantan jalan sama yang baru. Teman-teman break time di rumah, tahu nggak ini? Biasanya kan minuman itu sedotannya ya biasa aja. Asik. Jadi makanya apa? Oke, siap. Vietnam Bistro. Sama BLT sandwich. Bentar Mbak, jangan ya. Jangan pergi dulu. Ya. Ini maksudnya gimana sih Mbak? Itu strawnya kami buat dari papaya, batang papaya. Kami cuci bersih. Dan kemudian kami pakai hanya untuk satu kali. Serius? Ya. Asik. Gak ada risikonya. Asik. Ya. Makasih ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, siap. Siap. Kita bakalan mencoba menu yang sudah Nyo pesan tadi. Kita coba. Alkalize Hydrate Transforms merupakan misi dari Alchemy. Dan di sini nih, di Alchemy, mereka memberikan sajian yang sangat memanjakan tubuh Anda. Karena bukan hanya hati yang butuh perhatian guys, tubuh kita juga perlu yang namanya perhatian. Oke Mas, ini ada titipan. Oke, makasih ya Mbak. Iya. Baik guys. Ini apa lagi coba? Nih. Find another joy of sunset here. Daripada pusing-pusing mikirin ini, nanti aja. Dan Nyo bakalan ngabisin ini dulu ya guys. Selain sajian menu-menu organik, Alchemy memberikan pelayanan super-super manusiawi. Asik kan? Ditambah lagi dengan desain interior yang sangat membuat nyaman. Karena kenyamanan adalah kesempurnaan cinta. Alchemy, I feel like Alchemy has changed a bunch over the years, but it's like grown a lot in a positive way, I'd say. It feels really busy and alive, like a hub. That's part of the reason why I keep coming back, because it feels like there's like lots of energy here, and it's a much, it's a very diverse range of people. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. Food here is amazing. It's very vibrant and I love raw food, and they've done a lot with raw here, which is great. There's a big variety of different things, and they've done a lot of plays on classic dishes to make them more, which is good. Sesuai dengan namanya, Alchemy. Di sini kalian bisa dapetin ramuan hidup abadi dalam arti kata hidup sehat. Tempat ini recommended banget buat kalian yang pengen melakukan perubahan dalam hidup.
Poin yang Nyo dapat dari tempat pertama ini adalah makanan dan gaya hidup adalah penentu untuk masa depan. Setelah ini, Nyo akan melanjutkan misi di barcode kedua.